Selamat siang pemirsa, saya Mary Lisnawati sebagai reporter pada event hari ini yang akan melaporkan pertunjukan seni tari yang dibawakan oleh SMP dan SMA Senusantara pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 yang digelar di Gedung Saung Galing Jalan Lida Wetan, Langgar Santri, Surabaya. Topik kali ini adalah pengalaman mengikuti Festival Tari Nusantara. Tari Nusantara ialah kumpulan tari tradisional yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Indonesia yang beraneka ragam unsur kesenian, suku, gerakan, pola, budaya pada tiap-tiap tarian. Dan di sini kita akan terhubung dengan reporter kami. Ya, silakan Dwi Wahyu dengan laporannya dan bagaimanakah kondisi di sekitar kawasan Gedung Saung Galing. Mary dan juga saudara, kali ini saya Dwi Wahyu sudah berada di kawasan Gedung Saung Galing, Jalan Lida Wetan, Langgar Santri, Surabaya. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, ada ribuan siswa-siswi yang mengikuti event ini. Anda juga bisa melihat suasana di sekitar saya, ramai sekali. Baik, nanti kita juga akan mengadakan sesi wawancara kepada salah satu penari yang ada di event ini. Wawancara kali ini akan dilakukan oleh Sugiana. Kepada Sugiana, tempat dan waktu saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Dwi Wahyu. Saya Sugiana. Saya sekarang sedang menunggu antrian untuk masuk ke dalam Gedung Saung Galing ini. Bisa kita lihat antriannya sangat panjang sekali. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu peserta yang hadir dalam event ini. Sekarang saya sedang bersama Kak Raisya. Selamat pagi. Siang Kak Raisya. Siang. Bagaimana sih perasaan Kakak setelah mengikuti festival di Unisa ini? Aku merasa tegang, gugup sama deg-degan gitu loh. Tapi lega kan udah tampil? Lega banget. Oh iya. Terus kalau tahu di mana sih Kakak belajar belajar tari di sanggar mana? Saya belajar tari udah mulai dari sekolah SMP ini. Jadi kalau ada eksamen nanti saya ikut-ikut aja. Tertarik gitu. Oh iya. Tapi dari SMP mana sih? SMP Muhammadiyah 2 Taman. Oh. Terus sejak kapan Kakak tertarik di dunia seni tari? Udah dari TK. Tapi dari TK itu belum ada keinginan untuk belajar tari, tak? Masih belum. Oh, masih belum. Masih tertarik aja nih. Iya. Oh. Yang terakhir, pernah tampil di apa acara apa aja? Acara-acara peresmian sekolah sama acara-acara sekolah apa ini? Festival ini dari sekolah. Tapi sudah lama ya tampil, ikut tampil gitu-gitu. Udah. Baik, terima kasih Kak Raisya sudah berkenan dalam wawancara saya. Iya. Sekian dari saya. Baik, itu tadi yang dapat disampaikan Kak Raisya mengenai pertunjukan pada siang hari ini yang dilakukan di Gedung Saung Galing Jalan Lida Wetan, Langgar Santri, Surabaya. Saya kembalikan lagi di Syahrul Bahtiar. Terima kasih untuk Sugiana atas laporannya. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan untuk kita. Saya Syahrul Bahtiar, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
CNN Sutret. Go flash press.